Penyerang import terbaru Kedah dari Brazil, Carlos, pula dijangka tiba di Alustar 12 Januari ini, 3 hari lebih awal berbanding tarikh yang ditetapkan sebelum ini. Perkara itu disahkan Setiausaha Kehormat Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, Aminuddin Omar. Menurut Aminuddin, kehadiran pemain yang berusia 33 tahun itu akan memperkuatkan jentera serangan pasukan Lang Merah bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini. Kita akan lihat perkembangan yang terbaru. InsyaAllah beliau akan sampai di sini pada 12 hari bulan nanti, dan kita akan perkenalkan kepada peminat-peminat dalam negeri kita, InsyaAllah. Selain Carlos, Kedah mengekalkan 3 pemain import musim lalu, iaitu Sandro Da Silva Mendonca, Liridon Krasniki dan Bang Siung Wan. Kedah turut mendapatkan khidmat 3 pemain tempatan, iaitu Ahmad Fakri Saarani dan Ahmad Rohidan dari Kelantan serta Azmir Yusof dari Perak. Sementara itu, KFA menanti jawapan daripada jurulatih kecergasan pasukan dari Spanyol, Ramon Marcote, mengenai tawaran sebagai penolong jurulatih pasukan hijau kuning untuk musim ini. Ramon ketika ini sedang bercuti bersama keluarga di negaranya. Dan saya dipahamkan beliau masih lagi berfikir tentang perkara ini, dan insyaAllah sekiranya ada jodoh panjang dengan saudara Raymond, beliau akan bersama kita. Kalau tak ada jodoh, tak ada untuk bersama kita, dan kita menaruh harapan sepenuhnya kepada coach kita yang ada, saudara Tan Cheng Ho, dan akan dibantu oleh saudara Nizam untuk sesi 2016 ini. Ramon telah membuktikan kewibawaannya ketika menggantikan ketua jurulatih Tan Cheng Ho apabila membawa Kedah mara ke final Piala Malaysia musim 2015. Bagaimanapun, Ramon dikatakan mahu kembali ke Spanyol dan meluangkan lebih banyak masa bersama keluarganya yang ditinggalkan sejak beberapa tahun lalu.